Ini Bang Ivo lagi bersih-bersih. Ada Bahrul, ada Pak Udin dan bapak-bapak yang lain dengan gotong royong, dan akhirnya bisa bermain tenis meja walaupun dengan kondisi atau tempat yang mungkin belum sempurna banget, tapi alhamdulillah berkat gotong royong dan kerja bareng-bareng, ngebersihin tempat bareng-bareng, terciptalah suasana pingpong seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus dan lebih bersih lagi. Luasan kemari ya, luasan kemari. Mursinya ada bocor, mursi juga ada bocor ya, dan mursi ini juga ini aman. Dan itu terapkan di Asia. Soalnya kalau sama-sama yang cuma di sini sih mau bisa dulu. Terus nanti kalau mau ke sini, ini ada apa, spanduk atau apa, bisa satu lagi kalau itu saya. Ini lebih bagus. Kalau itu mah bisa. Oh, yeah.
Thank you.